Mundur, mundur.
Dia membalikkan badan. Mundur. Nah,
gampang sekali jalan. Siap, merdeka. Yoi. Sikap mata. Sebut, yang sudah. Malu sih.
Us. Oh. Us. Us. Yang keras. Us. Us. Keras lagi suaranya. Us. Udah makan lu. Keras lagi suaranya. Us. Badannya gede. Tinggi, barisan di sana, kanan.
Arda dan sama Devan sini. Yang sudah Mundur, jangan sama. 5 kali mundur.
Oh.
Diare ekonomi satu kaki. 5 kali bubore. Tangkis uci uke, balas dan usuki as. Ah!
Thank you.
Jadi jangan sini yang ditarik, tapi ini yang perlu. Yang maju, iya, coba lagi.
Semua. Nama saya Septian, asal dari Cilacap, Rantong. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha restoran. Dan menjadi pribadi yang baik. Tunggu dulu, harusnya dia. Kalau saya cita-cita dari sekarang sabu coklat, saya mau sampai sabu hitam atau saya mau jadi daun dulu, saya mau ngembangin pondok pinang. Oh, nama saya Septian, asal dari Cilacap. Cita-cita saya ingin menjadi pengusaha restoran dan pribadi yang baik. Dan untuk kedepannya, saya mengikuti karate sampai sabuk hitam dan ingin memajukan pondok pinang. Nama saya Asgab Lovis dari Dojo Pondok Pinang, akan belum digatal. Nama Asgab Lovis dari Dojo Pondok Pinang, cita-cita saya menjadi atlet. Atlet karate. Siapa? Suhu tadi siapa? Ulang siang. Atlet karate. Suhu seruan. Dari Pondok Pinang atau dari mana? Dari Pondok Pinang. Nama Askab Lafis dari Dojo Pondok Pinang. Cita-cita saya menjadi atlet Pondok Pinang. Nama saya Rai Ganggas Pambudi dari Dojo Pondok Pinang. Saya ingin menjadi pilot. Nama saya Kaya Soni Fatiha dari Dojo Pondok Pinang. Cita-cita saya menjadi pengusaha. Nama saya Safira Putri Herliana dari Dojo Pondok Pinang. Cita-cita saya menjadi dokter. Nama saya Mamed Uzzul Arafik dari Dojo Pondok Pinang. Cita-cita saya jadi tentara. Nama saya Rizky Badarudin dari Dojo MNI Pondok Pinang. Cita-cita saya ingin menjadi koki.
terserah mau TikTok atau Seiso, boleh Socin, boleh Wankan, boleh Jin, boleh ada 26 kata. Tapi kalian nggak usah panik. Yang paling penting sesuaikan dengan sabunnya aja. Kalau sabun coklat itu harus bisa sampai 7 kata wajib. Ya, mulai dari sodang, nidang, sandang, yodang, godang. Teki sodang ini juga di luar kepala. Baru tambah teki nidang, teki sandang, baru tambah basadai, MP, Jiong, Kangkudai, Angesu, Jute, Kangkaku. Harus bisa untuk sabut coklat. Jadi kalian jangan bangga dulu, saya sudah sabut coklat, sudah santai aja. Gak boleh. Seperti tadi kan instrumen kata dasar aja pasti salah-salah. Ya, jadi sabut coklat harus punya tanggung jawab. Paham?
dari situ nanti baru. Kalau mau belajar, kalau bahasa B itu sudah kata wajibnya. Kalau MP, Jiong, Kangkuda, MSU, Jiteng, Gangkaku, 7 kata wajib tambahan itu belajar dengan sapu hitam. Ya, ada seniornya belajar. Kalau salah itu biasa kita koreksi lagi. Ya, yang paling penting adalah latihan dan latihan. Ya, jadi karate itu. Nah, hari ini kalau kalian lulus dari ban putih ke ban hijau, itu adalah rezeki kalian dan kalian yang menentukan lulus tidak lulus. Kemudian ada yang hari ini bisa dari Q3 ke Q1, ya bersyukurlah. Itu adalah hasil kalian. Kalau kalian dari Q3 ke Q2, ya bersyukurlah kalian masih naik. Yang takutnya nanti dari Q3 tetap Q3 gitu. Itu berarti nggak ada usaha. Paham? Saya kira cukup dari saya. Kita masih bisa ketemu di lain kesempatan lagi. Ya, tetap berlatih. Jangan bosan-bosan. Tadi kalau yang saya koreksi, saya sampaikan bahwa tolong kuda-kudanya diperhatikan lagi. Jadi kuda-kuda Kedang Marai seperti apa, kuda-kuda Suntoke seperti apa, kuda-kuda Kibadachi, Kiawe, Kikom itu kuda-kudanya seperti apa. Ya, kalau nggak ngerti tanya dengan pelatihnya, itu gunanya. Jadi datang ke sini itu bukan hanya main-main, apalagi datang ke sini udah nggak berkeringat. Waduh, itu makin yang baik. Ya, latihan. Apa? Ya, tetap dengan semangat namanya Bushido. Bushido itu semangat kita. Jadi kalau bahasa ininya maju terus pantang mundur. Namanya Bushido. Jadi kalau kita ketemu kita selalu bilang sebut OS. O S H boleh OS S S. Artinya O Su Si No Bu. OS itu artinya O Su Si No Bu. Kepanjangannya artinya adalah nyerang, maju terus, semangat, itu artinya. Jadi kalau saya udah bilang os, jangan os, nah, itu udah nggak benar. Tapi os, bisa kata os, siap. Jadi ada semangat, jangan os. Perut saya sakit os. Ya, tapi sakit perut. Sakit mengendap kalau saya terus sakit terus. Ya udah, berarti kurang perhatian. Jadi yang paling penting adalah jadikan habit. A, berkali-kali saya bilang push up, sit up itu jadikan habit. Habit tahu apa? Biasa. Jangan itu pusing oleh pelatihnya mukanya udah sempit duluan. Mukanya udah serem. Padahal push up itu buat kita, sit up itu buat kita. Ini nggak bisa kalau nggak kencang. Ini harus kencang. Bukan yang pukul kita. Ngomong pun kita bisa siap pukul. Ini bukan keras kenapa? Iya kerasnya karena latihan sit up, push up, tapi itu aja. Tapi kalau atau ditendang, kumpah. Ya, dari karate itu harus ada semangat dan terutama yang keluar ya. Kalian harus latihannya seperti ini. Tapi yang lebih baiknya untuk perempuannya tetap tangannya dibuka. Ini belajar ini buat ini buat badan ya. Tapi jangan belajar karate dari mobil dulu. Jadi loyo atau belajar karate pintunya nggak buat lagi. Kenapa disuruh sit up push up sama senpai Jepang terus tak bahasa senpai tidak nggak gitu. Kalau tangannya udah gini ya masuk itu ya miring kita berak pam miring terus kemudian disuruh orang tuanya suruh beli apa kayak keluar nggak bisa. Tangannya udah begini. Padahal gak ada apa-apa, tangannya buka juga gak apa-apa. Gak bisa juga gak apa-apa. Atau ada yang tiba-tiba, Dek, tolong tunjuk jalan ini mana? Oh, dari sini ke sini. Kenapa jalan ke situ? Belajar karet. Atau bisa pakai jempol. Jangan kesana sini. Paham? Belajar karet ini semakin kita. Semakin kita tahu siapa kita mau tahu semakin diri kita tuh kecil, ya. Jadi kalau ada yang sedianya di atas langit ya, jadi jangan mentang-mentang nanti suruh orang tua nih apa itu belum jaga, buat kuning sekarang nggak boleh disuruh dulu, bisa juga, tahu lo? Kita mau mancok lah, suruh orang tua nih badannya udah begini juga, nggak boleh. Kalau kalian bisa bagus prestasi di sekolah jadi kata kerja mestakannya yang terbaik kan.
juara satu di sekolah. Ya, kamu di sekolah ya. Ini juara satu di kelas. Dari berapa anak? 31 anak. Juaranya apa? Juara berantem terus atau juara apa? Juara tabur, juara apa? Aneh-aneh. Jadi orang tidak tahu kita siapa kita, ya nggak usah harus bangga kita karate apa. Biar orang yang tahu kita karate, bukan berarti kita jadi besar kepala, ya. Pertanyaan terus, kamu bisa juara sekolah harus bisa juara di karate juga, paham? Karate bentar-bentar. Karate terus main game lagi. Disuruh orang tuh, apaan nih karate, gak jokok-jokok, gak sakit-sakit. Ya gak ada alasan untuk itu. Ya karate itu ya seperti itu gitu. Ya paham? Jadi yang kamu sakit itu belajar sit up lagi. Ya jangan ditendang orang cengen. Gak boleh. Sakit iya, tapi udah harus biasa. Lagi selamat untuk kalian yang lulus. Yang gak lulus pun juga selamat. Yang berhasil lebih baik ya latihan terus. Ya, os. Oke, terima kasih, os. Lulus gak ya? Oke, saya mulai dari yang rendah ya. Hafiza Ahmad, Humairo Nisa. Berdiri. Os. Thank you.
4, 5, 6, kesi dan ke sampai kuning ya. Nah, ini dari Q10 menjadi ke Q6, jadi 4. Luar biasa ya. Jadi kamu bayangkan 10, 9, 8, 7, 4 Q yang dia lompati. Oke, sekali lagi selamat untuk kalian, pertahankan ya. Boleh bangga kalian, tapi banggalah untuk seterusnya. Jangan tadi kalian bangga besok hanya loyo lagi. Jadi yang paling penting adalah latihan dan tersebut. Usaha nih. Naswa, Kamila. Aisyah Nadin. Wahyu Anggara. Suhu. Sekali lagi, yang menentukan lulus tidak lulus siapa? Ini prestasi yang mereka ciptakan adalah dari Q3. Dari Q3 lulus langsung ke Q1. Ujian ke Kapu Hitam. Tapi yang paling penting adalah latihan. Kalian harus kejar untuk kata wajib itu. Kemudian kata dasar yang boleh salah, latihannya diperbanyak. Mudah-mudahan nanti Kapu Hitam bisa lulus. Saya kira gak usah ketua umum lagi deh. Ya, mau dikub lagi? Boleh. Tapi. Iya. Hukumannya apa ya? Kenangan biar. Main diri aja. Oke, terima kasih, selamat. Os. 1, 2, 3, oke. Hari Rabu ya, jangan sampai gak datang. Semangatnya adalah untuk berjuang lulus itu perlu perjuangannya yang keras ya. Kalau untuk beli sabuk, nanti kalian bisa beli sabuk yang biru, bisa beli yang hitam, bisa beli sabuk yang benar-benar yang bisa. Bukan sabuk sebenarnya, ini adalah prestasi dan teknik yang benar. Paham? Lagi.